Dari vokalku calonnya Bagas. Penting niat hati tulus mencintainya. Tulang rusukku ya bakalnya sudah di tulang rusukku ora bakal keliru sing tenang. Dora. Seperti biasa, kita akan ke Jakarta. Kita prepare dulu, tut, dibantu sama Mas Idu, biasanya asisten saya. Cuma ini hasilnya agak melekong ya, tapi kalau di kamera kayaknya agak melekong. Tapi ini cipokan. Ini cipokan. Orang yang biasa. Ini cipokan. Bandi, bandi, waduh. Bekas apa ini, Mas? Bekas apa itu? Bro. Tomcat. Kok gede banget. Gantian ya. Tomcat bar mental boyo. Terus ini ruangan sepatu saya ini sih. Sepatu. Ini ukuran berapa, Mas? Hah? Ukuran berapa ini? Ada yang 45 sama 46. Dulu sebelum awakku blegat tuh 44, 44.5 tuh oke. Aku biasanya pakai ini. Ini kalo buat manggung. Yo, arum gajur raimu. Aku tuh kalau manggung biasanya sukane lebih baik prepare banyak itu. Kita milih di sana daripada nanti kurang. Ini sepatu. Sepatu. Apa itu? Kas putih, kopi, yes. Kalau yang bonek-bonek itu alat mandi, biasa alat mandi. Terus ini, wah apa aja nih? Krim-krim biar orang bladus, tapi tetap bladus ya buat onggo krim itu. Terus ini yang paling mujarab gitu. Paling ampuh Mas itu. Paling ampuh gitu, makanya itu jelek itu. Eksklusif. Iya, eksklusif. Kutus-kutus. Yo makan dulu Mas. Hari ini kita juga rilis ya. Iya. Jadi mau manggung tapi kita juga rilis lagu baru. Judul apa? Moro-moro lunga. Menurutmu lagu ini tentang apa? Tentang mendapatkan restu orang tua, Mas. Pejuang restu orang tua, Mas. Ternyata masih banyak ya orang-orang yang masih banyak, Mas. Iya. Besok jam 10 katanya ada sinyal server. Selama ini aku berhubungan dari restu orang tua langkat gua bosok aku orang mudeng dengan aku mau merata ke merolong penting ingat hati tulus mencintainya lebih di gusti ini yang menjabai tulang rusukku ya bakalnya sudah di tulang rusukku lah bakal kaya rusuk tenang masa dua ya rasa perlu disini ini ngelukin lah doang. Rabi betawi aja nih tira umur restua rabi 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 ya ampun. Tunggu dulu ya. Ayo mas, ayo mas, ayo mas. Matur nuwun sih, matur nuwun sih lu. Beli apa ini, Mas? Ini langganan saya kalau cari pusaka ya. Ini adalah toko bersejarah dan toko-toko barang antik ya, no. Terus tentang koyo pakaian ada, pakaian tentang kejawen, Jawa, sono kabeh ngene. Macam-macam. Wong Jogja arti kene bangetan lho. Bangetan. Gue ngerti lah, kan berarti kita mesti. Heeh. Gandi aja kok. Dan gue gumun mesti. Gumun. Nah, kan dia ono beda-beda macam-macam ya, Mas ya. Karo ngevlog enggak apa tuh, Mas? Teman ada yang buat manten, ono sing nggo MC, ono sing nggo nyanyi, penghiburan, ono nggo sik yoga, ono sing nggo seniman, ono sing nggo. Nah, apik iki. Coba ukurane
Bisa sih. Ada enggak ya? Kurang ya. Tapi kurang gede ya, Mas? Iya, ini 60. Kelingre, Bro. Kalau Jogja itu pasti ada jendolnya ya, Mas ya? Jendol. Kalau dulu rambut nih, disimpan di sini. Dulu aslinya rambut. Gondrong sini gondrong-gondrong atau soalnya. Ya, aku memang gondrong. Wah, pas ki. Terus lurik iya beda-beda ya, Mas ya. Ada yang buat ini biasanya buat abdi nyekar ini, abdi dalam. Abdi dalam sama buat nyekar tuh. Nggih, kalau siang sowan, mau sowan, mau ke makam tuh kayak ini. Merapi juga. Merapi ya ini. Kowe nek sowan ning makam nganggo ngene iki ya. Ya ora apa-apa tapi ora apa sih, Mas ya. Pas. Ngguyu lho. Kowe lebih paham tau sih? Paham. Resah no isine lah, Mas. Enggak ada sana aja. Ono no. Kalau di sini ada di apa kapan? Tuku tombak, Mas. Tuku tombak. Enggak. Kan sok aku gendera to darboy. Kaya kaya watu ning pinggir sekara. Kaya ati pusing sansaya nerangsa among manang keterak kerese ombak aku wong lanang derajate mung ida ya wis ngene kahanan mong ora duwe mung disembah lagi rati anggap usahani kuis kepontang panting mau anggap rapenting. Kita ini baru di mall ya, mall ini kita ngeres dulu ya, ngeres biar istirahat, awak istirahat, terus pikirannya saya melaku. Besok manggung pagi, Mas? Pagi, makanya habis ini paling aku jam 10 di perjalanan udah tidur. Bubuk? Yakin bubuk? Terus gue doang kerja. Ini gak beli apa-apa ini? Gak beli apa-apa? Sekarang beli pakuling. Saya lebih suka beli interiornya. Tapi tak ada kok. Tak ada yang ini baru tak kerosok ya. Boy kapan punya rest area sendiri? Eh? Rest area sendiri. Gue yang menolongi kebun habis ya? Kebun. Kalau ada investor yang mau invest, boleh ya? Hubungi di bawah ini. Versi desa kan belum ada. Belum ada ya? Kami ini rest area yang mewah-mewah. Kita versi, kanu ya? Warung pangkon. Warung pangkon yang jajana angkringan itu. Oh, angkringan. Karaoke. Kalau ini versi kidulan untuk terus meja dingdong nih. Wah ini. Sampai Kuningan, Bro. Nah ini kopinya pahit agak manis karena baknya udah manis. Paham? Mantap. Aha. Saya cobain, udah Mas, aman. Bang. Halo. Mantap kok, Mas. Kopinya itu pas di hati. Dia ulang tahun, niatnya pengen tak kerjani tapi aku kerjanya apa ya? Males aku. Terus aku enggak bisa kasih kado, kayak pokoknya tak kon tuku kado dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak pas dari pokoknya. Pasti diganti yang lebih-lebih. Ya, ini backing vokalku. Dari vokalku calonnya Bagas. No. Ya hek. Ya hek sama aku kayak jijik. Kamu enggak nyelamatin. Ini loh hadiahnya. Oh iya iya. Buat biar nganu beli sendiri. Mantap ya. Enggak mau ya dia. Ini hadiah. Kan iki. Jen. Aku takut ya.
juga ada tuh dong juga ada tempat rapi apa kaya man? Ya dia punya api sendiri ya dibuka dong dibuka apa-apa dapetin rezeki makasih tambahan mantap jadi aku sangat rah aku dewe selalu bagas nek nang ancol selalu tersesat wei opo meneh kowe check in to wei sutang syuting sutang syuting lawan wei check in wei sutang syuting ye sementara tak turu sik cap radio naik HS sampai Ancol apa yang sepanjang serupa lu mbak ini tuh aku lewati perumahan tapi seluput terbalik bener gak ya mapnya mana istekan nganu kan dijemput yang gini bawa polo-polo lu mau lebih terang pantai mau lu Lagi teng. Masih bang? Oke, nggak mukul. Abis loading langsung turun deh, pak ya. Siap. Ya duluan. Bapak kau. Kita telepon acara penggadaian. Terus kali ini full tim udah beberapa. Apa ya, beberapa event kemarin kan nggak full team. Ini benar-benar khusus untuk pengadaan di Jakarta, di Ancol. Kita full team, sak rombongan. Oke, mantap. Gitu-gitu. Belangkonnya nyaring ganteng mas ganteng ya kamu lah bingung tapi tapi ya bingung sih orang edan orang ya orang tau serumbai-rumbai nah aku sih serumbai-rumbai belangkonnya ya orang keliwir ya tapi apa ya apa soalnya matching maksudnya? Maksudnya ini matching kan lho pas ya orang heboh orang wagu ya soalnya sebetulnya kita masih dalam tahap penggondrongan terus kalau pakai topi itu kan kayak kurang apa ya soalnya sih nanggung rambutnya rambutnya nanggung jadi ya sementara pakai belangkon dulu tapi dasarnya memang suka belangkonan jalani ya belangkonan aku naik acara-acara apa kayak wilujengan dan lain-lain gitu ya belangkonan seneng cuma naik manggung baru akhir-akhir ini kita pakai belangkon karena karena memang suka pertama karena suka terus karena memang apa ya apakah itu bakal jadi khas Tender Boy semoga nanti nih terlalu macet hari ini terlalu macet padahal cedak ya padahal cedak udah ketuk-ketuk kayak kue roda e kita cedak tapi udah jadi-jadian tekan-tekan nih balik kanan nih soalnya. Petuk wedo kira mungkin nih jatuh toh.
kan biyen ora ngono kuwi to gawe duit aku. Jan dhewe lek gawe. Apa? Lek gawe dhewe. Manusia sendiri, Bro. Ora ono kancane? Proyek. Oh. Lek kan biyen aku iki. Lek digawe dhewe jan dhewe ngono. Kaya ora jonggrang. Nek kuwi ono lintang. Apa? Lek susu. Oke, okay, cuma.